Kalau dari sini coupe mobil ya. Sini coupe ya. Hello Art, welcome back with me and this Kijang and we are the Art. Lagi-lagi guys, yang Ono belum beres, si biru belum beres, tapi catnya udah beres ya, nanti kita review buat kalian yang penasaran, komen aja di bawah, karena kita lagi nunggu kaki-kaki dan body sih udah beres semua ya, nanti komen aja. Itu belum beres, udah datangkan Kijang lagi, jadi sekarang kita punya 3 Kijang, satu yang ini, Ersas, lagi nitip, terus ini punya Billy, sang anak SMA gaul itu, dan ini, paling gokil kalau kata gua, ini Kijang Ranger. Kijang Ranger SSX Super KF40. Nah, ini tahun 80-an ya, daripada salah, pokoknya 80-an. Dan ini gue lucu banget pas pertama. Jadi orangnya kemarin datang dulu ke sini, namanya adalah salah satu orang perbankan yang super gokil, keren banget. Bro, gue punya Kijang 3 pintu. Hah? 3 pintu. Gue baru inget sih. Iya. Kalau lihat dari sini, pintunya di kanan sama kiri tuh cuman ada dua. Jadi kalau orang Cirebon bilangnya biasanya satu pintu, karena yang lu lihat satu sisi dia satu pintu yang ada. Belakang sini nggak ada. Jadi kalau mau masuk ke belakang tuh, lu dari jok depan gitu dilipat. Jadi benar-benar kayak mobil coupe ya. Ini tuh mobil si joknya bisa gitu deh. Pokoknya gue takut rusak. Terus ini lucu banget, dia coupe. Kalau ngelihat dari sebelahnya sih kayak lebih pendek dikit ya mobilnya. Ini kan yang ini yang 4 pintu nih, ini yang coupe-nya. Ih, ini keren banget sih, sumpah. Gue suka banget sih. Ini mobil bakal mahal kalau kata gue. Dan orangnya emang ini salah satu orang purist ya. Nanti kita bahas ada barang-barangnya di belakang. Kita lihat belakang, ini masih full ori mobilnya. Cuman emang butuh restorasi. Kayak bumper aja nih, bumper nanti mau diganti ori. Ini bikinan custom gitu, pakai bordes. Tiga ganti, terus udah banyak karat-karat sih. Cuman tetap ini gue suka banget ini. Coupe, anjir keren banget. Terus kita lihat sekalian interior yang mulai dari belakang. Pertama, dia udah beli barang-barang segala macem dan semua baru. Nah, ini bisa dilihat ya. Door trim dibikin kayak orinya lagi. Mungkin sih udah pernah retrim, cuman dibikin kayak ori lagi, jadi gue suka banget. Jadi ini Kijang gak ada custom-customnya. Terus dia beli banyak banget barang-barang baru, genuine. Nah, ini pelipit kaca. Nanti kita bukain satu-satu ya. Mau gue list juga sih, ini gue gak tahu apaan. Udah banyak banget. Ini. Terus ini ada lagi ini, gila guys, banyak. Dan ini masih belum datang semua ya. Nanti semua baru, dia sampai baut-baut mau dibikin baru. Keren banget. Knalpot juga masih ori, ini jarang terjadi nih. Knalpot dibikin kayak ori. Terus lihat dari sini juga, lu lihat di belakang sini lucu banget. Ini tuh kayak entah gimana ya. Lu mobil 2 pintu belakangnya panjang gitu kayak. Apa ini nanti pintunya panjangin ke sini juga masih lucu sih. Tapi enggak, dia orangnya purist banget. Ini mau dibikin ori, full ori. Terus daleman bisa dilihat juga ini full ori. Kayak dashboard. Dashboard nanti ini kita cat lagi aja. Katanya enggak mau diganti, cuma mau dibikin kayak ori. Wood panelnya kita pertahanin. Nanti kita cat ulang lagi, bisa jadi bagus lagi. Dan jok. Jok depan pun masih ori guys. Masih no headrest ya, emang mobil tahun segitu biasanya nggak ada headrest. Belakang pun begitu. Jok belakang, yang paling belakang tertaruh tadi yang kita lihat, itu joknya masih adep-adepan. Jadi buat kalian yang keluarga-keluarga zaman dulu tuh, di belakang masih berempat, nempel dengkul. Jadi sebenarnya mobil ini akan membuat keluarga kalian lebih hangat. Karena dengan space yang seadanya, membuat kalian begitu dekat. Apa sih? Ya gitu deh. Terus, nanti semua ini baru. Kaca-kaca baru semua, lampu baru, nanti ada juga emblem pun baru, dia tetap mau ada emblemnya tapi baru. Terus cat, komen di bawah, tolong. Kijang zaman dulu tuh, berhubung kita sharing lah ya, daripada gue nanti bilang sotoy, putihnya itu putih apa dan list stripping-nya itu gimana. Buat kalian yang pecinta Kijang pasti tahu, bantu komen di bawah. Dan pelek, peleknya 4114, ini dia sekarang pakai peleknya tuh ya, no name lah ya, tapi bannya baru, Dunlop, bagus banget, ring 14.
Dia mau ganti pelek NK Spider, menurut kalian gimana? Atau mungkin yang punya TRD pas 114, kabarin aja. Karena ini projectnya gokil, guys. Jadi nggak kaleng-kaleng lah. Serem. Terus kita lihat mesin ya. Nah ini. Oke, mesin juga masih ori banget. Ini karburator. Karburator springs. Nah, dia filter juga masih ori. Nanti ini mesin bakal turun. Kita mau cat semua nih, yang karat-karat. Terus si mesin ini gue lagi cari di katalognya, warna-warnanya dan baut-bautnya itu apa aja. Jadi dia pakainya sampai baut-bautnya ori. Dan mungkin nanti yang kita custom dikit tuh ya, kayak biar rapi aja sih, aki gue mau pindahin belakang. Dari sini kosong, nanti kita cat semua suara bodi. Dan kayak gini-gini bakal kita powder coat dan kita border coating lagi semua supaya benar-benar kayak orinya, guys, gitu. Terus kayak bagian sini nih, ini mobil kayak pernah di repaint ya, karena di sini ada overspray beberapa. Cuman ini kayak kipas baru, ini baru semua. Jadi ini mobilnya sebenarnya kayak pernah direstorasi. Orangnya tuh kemarin dapat di Bandung dan ini pertama kali orangnya juga main Toyota, makanya sebenarnya kita sharing bareng banget sih ini buat bangun mobil, karena tadinya orangnya malah mainannya Mercy, guys. Mercy, Harley. Nah, ini jadi kayak lucu banget sih. Dia beli karena lucu mobilnya. Dua pintu coupe tapi kijang dan katanya sih langka ya. Dan gue lihat cari-cari tadi juga ya yang bagus gitu di internet jarang sih. Jadi ini keren banget nantinya. Terus kayak karet gini dia tuh lagi nyari yang punya-punya kayak bumper ya, guys. Bumper dia pengen ori karena ini bikinan. Bisa dilihat lagi yang ini juga, ini kentokan nih. Tadi kita udah ketok-ketok sih buat jaga-jaga kalau bumper belum dapat sampai di repaint, dia mau pakai ini dulu. Cuma kalian yang punya bumper si kijang coupe ini, tolong komen di bawah, dia pengen ori. Yang punya langsung aja deh komen di bawah, nanti gue DM punya. Kita di sini bantuin doang bangun. Kalau kayak spare part gitu kita nggak pernah ambil untung, jadi kalian bisa langsung aja kita bantuin aja gitu. Kita sharing lah bareng, sharing rezeki bareng-bareng gitu ya. Jadi oke. Terus projectnya apa aja nih? Kita pertama kita bakal bongkar total dulu semua, take off dulu semua sampai take out si kaca segala macem sampai nggak ada karet sama sekali. Terus kita mau krok abis. Tapi kalau kita ketok gini sih dempulnya masih tipis ya. Mudah-mudahan ini langsung bisa bersih right away, bersih right away. Terus nanti krok, mesin turun. Terus mau dicat putih lagi. Nah yang itu gue minta tolong, putihnya tuh putih metalik apa solid, gue lagi nyari sih gitu. Terus ini gak bakal dicapai-capain kayak itu. Gak bakal ganti PCD juga. Ini bener-bener purist-nya. 4114 tetep 4114. Gak bakal murtad kalau bahasa anak BMW ya. Terus pokoknya ya, kalian nanti komen aja di bawah. Misalnya kalian punya apa nih yang bisa ngebantuin ngelapin mobil ini. Barangkali dia belum lengkap. Oke, okay, guys, gitu. Terus ini sebenarnya adalah kakaknya dari si ini nih. Biasanya disebut ini kijang grand kan. Ya ada over fender, terus dia udah lebih baru lah, lampu juga lebih ya gitu deh. Kalau ini kan lampu aslinya begini nih. Nah ini ntar joknya Recaro ya. Tapi bohong. Tapi beneran dia mau pakai Recaro. Recaro Enjoy kalau nggak salah, tapi ekor apa, nanti bocoran deh itu. Nah dia lampunya masih gini nih, masih gini. Terus ada covernya kayak gitu pokoknya lampunya. Nah ini yang grand, yang baru kayak gini. Terus tahu gue ya, jadi pertama tuh beda di lampu, terus di pintu-pintu beda, interior pun beda. Ini lebih tua aja gitu. Yang ini udah ada headrest, mungkin buat safety lebih aman ya kalau kalian ada penahan kepala gitu. Bukan buat tidur sebenarnya ya, kalau kecelakaan lu nggak ada headrest, kelar hidup lu. Cobain aja. Nah gitu. Oke. Ya intinya itu sih, bedanya nggak terlalu signifikan ya. Mungkin body shell-nya masih mirip, cuma beda di pintu. Dan gue nggak tahu lagi nih, mungkin pada tahun segituan kan kijang tuh karoseri ya hitungannya ya. Mungkin yang di Kijang Buaya itu yang aslinya itu pickup, dia tuh ada dibikin karoseri gitu. Jadi di luar Toyota nya dibikin jadi mobil cabin. Mungkin ini pertama, Kijang pertama yang Toyota bikin jadi cabin ya, atau gimana, tolong correct me if I'm wrong lagi, komen di bawah apakah benar begitu atau gimana. Gue penasaran banget sih, guys, gitu. Oke, jadi intinya projectnya gitu. Gimana sih kalian? Apalagi yang sepengalaman gue, warga Kijang nih banyak banget ya, guys. Jadi kalian, menurut kalian ini udah termasuk langka atau belum? Dan ini udah kolektor atau item atau belum? Kalau menurut gue sih udah. Apalagi nanti ini barangnya full brand new, jadi bakal gila banget. Tapi mobilnya gak bakal dijual ya, guys. Ini buat disimpan.
karena bokapnya dari si om ini suka banget sama Kijang. Dia punya Innova 2 biji di rumah, gue gak ngerti buat apa, dan Innova semua. Abis itu Fortuner lagi, Toyota. Nah, dianya sih Harrier, Mercy, ya mewahnya lah anaknya ya. Jadi bangun ini kayaknya dia kemarin bawanya mager karena gak ada power steering, guys. Nanti kita mau pasangin juga power steering, mungkin kita comot dari punya Kijang Grand gitu ya, kita pasangin power steering juga. Terus kayak lucu sih kalau mobilnya ini nanti AC udah dingin, power steering, tapi dia kaca nggak mau di power window, guys. Jadi kacanya tetap mau gitu karena ngikutin aslinya, karena kalau di power window kelihatan banget customannya, bener nggak sih? Kecuali emang ada kitnya buat masukin segini dan bentuknya, nanti kita harus lihat dulu sih warnanya atau apanya ini sama nggak, karena orangnya sih bener-bener bilangnya pengen banget ini OEM look. Dia udah sampai bikin ini, nah sama di sini adalah namanya bug guard aero atau aero bug itu apa, di sini seperti ada deflektor kan biasa di sini ya, dia udah bikin di sini buat ngelindungin kacanya karena kacanya nanti dia mau ganti baru juga. Nah, aero bug itu adalah apa, aero bug, jadi bug itu kan serangga ya, jadi nanti kalau kalian lagi di tol biasanya kan serangga ada yang kena ke kaca tuh, tembak ke kaca. Nanti di sini dia ada aero bug juga, bikin sih tapi dibikin kayak OEM plus gitu. Nanti si serangga jadi nggak langsung ke kaca, dia ke aerobaknya dulu. Jadi tinggal aerobak itu yang dibersihin, kaca kalian aman, guys. Jadi ini mobil bakal gokil. Spare partnya bakal kita cari yang rare. Kita cari di Indonesia sih, karena ya Kijang Indonesia, Kijang gitu kan. Tapi yang bener-bener ini salah satu Kijang yang bener-bener collector item buat kalian. Nggak kayak custom-custom yang lain sebelumnya. Mungkin kalau custom kan sekarang hitungannya kayak selera ya, balik lagi ya. Ada yang bilang too much, ada yang bilang kayak kok gitu doang sih, ada yang bilang kayak harusnya nggak gitu. Kalau ini dia purist, back to what it should be gitu. Jadi harusnya sih ini aman banget modifannya, dan pasti kalian suka semua. Mungkin nanti bisa dipajang di dealer Toyota nanti gitu, karena buat contoh gitu. Nih yang asli begini no. Nah, kita bakal cari katalognya juga segala macam. Mungkin kita harus tanya-tanya suhu Toyota, mungkin salah satu Adi KZ gitu, Mas Adi KZ tolongin. Walaupun ya nggak kenal deket sih, gue sok deket doang. Tapi kalau gue lihat dari Instagramnya sih, dia jago banget Toyota gitu. Nah, pokoknya kita bakal cari-cari yang jago Toyota, tolongin, bantuin gue banget. Gue nggak mau bikin customer gue ini kecewa, karena gila, di mobil harus benar-benar perfect, guys. Nggak boleh meleset sedikit pun. Ini Kijang terperfect di Indo harusnya. Oke, lebay gue, bodo amat. Oke. Mungkin topiknya begini dulu. Kita jangan lupa kita punya 5 plus 2 Instagram sekarang, linknya ada di sini. Terus jangan lupa subscribe juga dan komen-komen bantuin gua segala macam, kita sharing bareng. Jangan lupa juga 50k kita ada challenge baru lagi. Gua rada bego sih kok 50k doang ya. Cuman ya biar asik-asik kayak gitu. Pokoknya expander belum beres, kita udah harus 50k dan kita tambah satu project lagi Civic gua. Bakal diapain? Yang pasti dipotong. Potong apanya? Iya, bantuin teman kalian, ajakin subscribe channel Auto Concept supaya kita cepet-cepet bisa lebih luas lagi buat jangkauannya ke kalian semua gitu, guys. Oke, jadi mungkin dari topik begini dulu. Thank you for watching and be the best. See you guys.